Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya dan salam budi luhur. Bertemu lagi dengan saya Ezra Perkasa. Dan seperti biasanya saya akan membawakan video tentang mata kuliah desain analisis algoritma di pertemuan 4. Saya akan menjelaskan tentang struktur data, stack dan queue. Ya. Kita lihat. Jadi kita mulai ngebahas namanya struktur data. Kalau sebelumnya kita bahas tentang algoritma. Nah, sekarang kita bahas namanya struktur data. Jadi algoritma tanpa struktur data itu ibarat sayur tanpa garam, ya. Ibaratnya sayur tanpa garam itu jadi hambar. Begitupun algoritma kalau tidak ada struktur data maka dia tidak bisa berjalan, ya. Struktur data ini adalah cara penyimpanan, penyusunan dan pengaturan data di dalam media penyimpanan komputer, ya. Dalam pemrograman, struktur data merupakan tata letak data yang berisi kolom-kolom data, ya. Kolom-kolom di sini maksudnya adalah kolom yang tampak oleh user atau kolom yang hanya digunakan untuk keperluan pemrograman. Ya. Lebarnya itu bisa berubah dan bervariasi. Ya. Penerapan di struktur data ini antara lain pada file spreadsheet, ya, database, word processing, pemampatan atau pengelupasan citra, ya, dan juga pemampatan file. Maksudnya adalah kayak zip, kayak RAR gitu, pemampatan file. Jadi memanfaatkan struktur data. Struktur data terbagi atas yang sederhana, yaitu array dan record seperti saya uraikan di pertemuan sebelumnya. Lalu struktur data majemuk, yaitu ada stack, queue, dan linked list. Ya. Untuk pertemuan ini saya ngebahas dulu tentang stack dan queue. Linked list. Pertama adalah stack. Stack adalah kita nyusun buku ataupun atau apapun di atas meja. Atau bisa juga seperti ini. Kalian punya kue di dalam sebuah toples, ya, itu ditumpuk. Nah, itulah namanya stack. Jadi stack itu artinya adalah tumpukan, arti bebasnya. Ya. Dalam stack itu ada istilah namanya push, pop, dan top. Push ini merupakan operator memasukkan, menyimpan, menulis, atau menginsert data. Itu namanya push. Jadi kalau kita masukin kue ke dalam toples, itu namanya push. Ya. Lalu ada pop. Pop itu artinya mengambil, membaca, mengeluarkan atau mendelete data, ya. Jadi kalau kita ngambil kue dari toples itu namanya pop, ya. Lalu ada top. Top itu penunjuk posisi terakhir, maksudnya ada yang paling atasnya, ya, itu top. Dalam stack itu ada prinsip namanya LIFO. LIFO nya adalah kependekan dari last in first out, ya, artinya yang terakhir kali masuk, yang terakhir kali masuk itu adalah yang pertama kali dikeluarkan. Jadi kayak kalian tadi numpuk kue di dalam sebuah toples, ya. Kalau kalian mau makan kue itu, maka pasti yang paling atas itu diambil, kan? Yang mungkin paling bawah dulu. Atau buku. Buku kalian tumpuk di atas meja, pasti buku yang paling atas itu kalian ambil. Kalau kalian ambil yang paling bawah, pasti berantakan. Ya. Itulah prinsip dari stack. Ya. Stack ini bisa dialokasikan menggunakan array satu dimensi. Ya. Di mana top itu adalah elemen dengan indeks yang terbesar. Ya. Nah, seperti ini bayangannya. Ya. Misalnya saya punya 4 buku, ada buku DHA, ada buku Magnum, ada buku Algo, dan buku TBO. Ya. Kalau saya mau ambil buku, yang pertama kali saya ambil adalah buku TBO-nya dulu. Lalu buku Algo, buku Magnum, baru buku DHA. Jadi tidak mungkin saya ambil buku DHA dulu, karena itu paling bawah. Ya. Nah, kondisi dalam stack adalah sebagai berikut. Yang pertama, stack-nya kosong. Dia posisi top-nya berada di indeks yang kurang dari 0. Bisa juga indeksnya minus 1, yang penting bawah 0 aja, ya. Itu artinya kosong, ya. Ini merupakan proses awal dari sebuah stack, ya. Notasi pemrogramannya adalah top sama dengan min 1, ya. Lalu kalau stacknya penuh bagaimana? Itu posisi topnya berada di indeks yang paling akhir, ya. Dengan kata lain, topnya sama dengan n min 1, ya. Berarti indeks yang paling besar, ya. Kalau stack dapat isi, berarti topnya tidak berada pada indeks terakhir. Berarti dia berada di bawah indeks terakhir, tapi juga di atas indeks paling bawah. Ya, berarti topnya kurang dari n min 1. Ya. Sedangkan stack punya isi, berarti posisi topnya tidak kurang dari 0. Dengan kata lain, topnya pasti lebih besar dari min 1.
ya. Nah, contoh programnya seperti ini, perhatikan. Untuk penyelesaian suatu data stack dan queue, saya batasi elemennya hanya maksimal 5 elemen. Walaupun kalian bisa mengembangkannya menjadi beberapa elemen, ya. Untuk memudahkan, seluruh kondisi dan operasi itu dibuat dalam bentuk fungsi atau prosedur, ya. Nah, contoh ini, dalam contoh ini, elemen yang dimasukkan ke dalam array dan juga jenis pengoperasiannya dimasukkan oleh pengguna. Jadi dia tidak mengalokasikan diri, tapi oleh pengguna. Ya. Contoh program ini dapat dikembangkan untuk elemen dan pengoperasian yang tidak diinput oleh pengguna atau langsung diketik di programnya. Jadi tidak perlu menunggu pengguna lagi. Ya. Nah, ini perhatikan untuk program ini ada beberapa bagian. Jadi kalau kalian sudah selesai ngetik ini, silakan lanjutkan ke bagian selanjutnya. Ya. Jadi setiap bagian di pause, kalau sudah selesai lanjutkan ke bagian berikutnya sampai terakhir. Ya. Silakan kalian pause dulu satu-satu ya, kalau sudah selesai lanjutkan ke bagian berikutnya. Oke, selanjutnya adalah tipe data queue. Ya. Queue ini kita dapat mengibaratkan sebagai saat kita beli karcis di loket penjualan, ya. Prinsipnya adalah FIFO, yaitu first in first out, atau bisa katakan juga sebagai FCFS, ya. First come first serve, ya. Maksudnya adalah data yang pertama kali masuk adalah data yang keluar pertama kali, ya. Jadi misalnya seperti ini, ya, perumpamaannya. Contohnya adalah ini kan kita beli karcis di bioskop, ya. Kita aktif pertama kali, kita lain pertama kali dapat karcisnya, ya, seperti itu, ya. Itu perumpamaannya. Dia juga bisa dialokasikan menggunakan array satu dimensi, ya. Istilah-istilah dalam queue atau antrian, jadi queue-nya maksudnya antrian, ya. From itu adalah posisi pertama, sedangkan rear adalah posisi terakhir, ya. Jadi front itu depan, rear itu belakang, ya. Lalu ada NQ. NQ ini adalah operasi untuk memasukkan elemen, ya. Lalu ada DQ. DQ ini untuk mengeluarkan atau memasukkan elemen dari Q, ya. Jenisnya ada dua, yaitu linear Q. Pertama ada linear Q, ya. Linear Q ini hanya memiliki satu pintu masuk dan satu pintu keluar, ya. Ilustrasinya seperti berikut, ya. Kalau NQ, dia datanya ditempatkan pada indeks 4 dan posisi rear bergeser ke indeks 4. Jadi kalau NQ itu rearnya bergeser, ya. Kalau DQ berarti elemen pertamanya dikeluarkan dan posisi frontnya langsung pindah ke posisi yang elemen kedua, ya, seperti itu, ya. Itu kalau linear Q. Kondisinya, ya. Kalau Q kosong, berarti posisi frontnya persis berada di depan rear, ya. Atau dengan kata lain, frontnya sama dengan rear plus 1, ya. Itu bisa kosong, ya. Ini merupakan persyaratan awal dari sebuah queue, ya. Lalu ada queue penuh, ya. Queue penuh ini adalah posisi rearnya ada merupakan indeks terakhir, ya. Dengan kata lain, rear sama dengan n-1. Nah, perhatikan, ya, dalam queue tidak seperti stack, dia bisa jadi anomali. Anomali maksudnya apa? Sepintas queue-nya memang kosong, tapi dikatakan bahwa queue-nya penuh, ya, itu bisa terjadi. Kalau dalam queue bisa terjadi, maka itu dikatakan sebagai anomali queue. Terlihat kosong tapi tidak bisa diisi. Nah, perhatikan di gambar sebelah kanan ini, dia katanya penuh, padahal indeks 0, 1 dan 2-nya masih kosong, ya. Nah, itulah makanya anehnya queue itu seperti itu. Bukan queue, tapi linear queue, ya. Kalau Q dapat diisi, itu posisi rearnya tidak berada pada indeks terakhir. Dengan kata lain, rear kurang dari n-1. Ya. Lalu Q dapat punya isi, Q punya isi ini posisi frontnya di belakang rear. Atau dengan kata lain adalah front kurang dari sama dengan rear plus 1. Ya, itu Q punya isi. Nah, contoh programnya seperti ini. Sama seperti tadi, ini programnya ada beberapa bagian. Silahkan kalian ketikkan di pause dulu videonya. Kalau sudah selesai bagian pertama, saya akan lanjutkan ke bagian-bagian selanjutnya.
Nah, yang kedua adalah circular Q. Tadi sudah saya bahas adalah linear Q. Karena apa? Pada linear Q, itu kalau data yang dimasukkan pada Q itu dikeluarkan pada indeks tertentu, maka data baru itu tidak dapat dimasukkan kembali ke indeks tersebut sebelum direset atau dijadikan kosong. Itu tadi saya katakan anomali Q. Ya. Oleh karena itu dapat diatasi dengan memindahkan posisi reader ke indeks awal. Jadi kalau reader sudah ada di indeks terakhir, maka dia akan berputar lagi ke indeks awal. Ya. Circular Q. Ya. Notasi algoritmanya seperti ini. Ya. If reader sama dengan n, maka atur readernya menjadi 0. Tapi kalau tidak, maka readernya ditambah dengan 1. Atau bisa juga dengan cara singkat menjadi read persen sama dengan n. Maksudnya adalah read itu dimoduluskan dengan n. Ya, readernya dimasukkan lagi ke variabel read. Ya. Kondisi circular Q sama mirip seperti tadi ya. Jadi kalau dalam circular Q ada variabel tambahan namanya counter. Ya. Kalau Q kosong itu berarti counternya 0, berarti tidak ada elemen. Ya. Ini merupakan proses awal dari sebuah Q. Ya. Lalu Q penuh. Q penuh ini nilai counternya adalah jumlah indeks. Dengan kata lain counternya menjadi jumlah indeks. Ya. Lalu Q dapat diisi, itu nilai counternya tidak sama dengan jumlah indeks atau counter kurang dari n. Ya. Sedangkan Q punya isi berarti nilai counternya tidak sama dengan 0 atau counter lebih besar dari 0. Ya. Contoh program seperti ini silakan kalian pause dulu bagian pertama. Kalau sudah selesai silakan lanjutkan ke bagian selanjutnya. Oke, itu saja penjelasan saya tentang stack dan queue. Ya. Minggu depan mungkin kita akan bahas tentang linked list ya, di video selanjutnya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam budi luhur.